Pemirsa, semangat berbagi kepada orang lain di tengah pandemi tidak boleh luntur. Beragam cara bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Salah satunya dengan memberikan makanan siap saji kepada tenaga kesehatan. Bekerja sebagai tenaga kesehatan di tengah pandemi tidaklah mudah. Selain harus dilengkapi alat pelindung diri, tenaga kesehatan juga harus ditunjang dengan gizi berimbang. MNC Peduli mengirimkan hasil donasi masyarakat berupa makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian para petugas kesehatan yang tengah bertugas di Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, Puskesmas Kelurahan Pegangsaan, dan Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan adanya bantuan MNC Peduli ini adalah membuktikan bahwa kami memang masih dibutuhkan. Kami pasti ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MNC Group atas bantuan sebagai apresiasi buat tenaga kesehatan kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MNC Peduli karena telah peduli kepada kami dan perhatiannya terhadap kami. MNC Peduli berkomitmen akan terus menyalurkan donasi masyarakat kepada tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting team lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli. Mari bersama MNC Peduli, kita terus mendukung dan memberi semangat petugas kesehatan dengan harapan pandemi segera berlalu. Tim Liputan iNews melaporkan.